Ya, saya sebutkan for all that it's worth. I implore the PN government not to punish or take any disciplinary action on all doctors involved in Hartal doctor contract ini. They are exercising that democratic right in a civil way as a last resort. Merayu kemaslahatan kebajikan mereka dilindungi. Justru jangan ada ya pihak berkuasa yang mengambil tindakan ke atas mereka dan jangan jadikan mereka itu dalam pandemik ini seumpama PPE ya dibuang, diguna pakai, dibuat dia sebagai consumable sebagaimana gown PPE itu diperlakukan begitu. Saya ingatkan perkara ini dan ini menjadi satu noktah penting untuk saya bangkitkan kerana kita konsisten dalam memperjuangkan hak mereka.